Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan unboxing lagi anakan burung. Bukan anakan burung teman-teman. Di sini ada dua kardus hewan peliharaan yang sangat murah banget. Ini bukan hewan peliharaan teman-teman. Ini adalah hewan yang dibeli untuk dibunuh ya, sesuai judul dan deskripsinya. Dan di sini ada dua kardus, kita langsung buka aja ya. Sekarang saya unboxingnya di kios teman-teman tuh. Buka aja. Sekarang yang buka bukan saya teman-teman. Nah, yang bukanya ini Mas Ganteng ya. Oke teman-teman, kita buka ya. Jadi hewan ini adalah hewan yang dibeli untuk... Ya, biar teman-teman gak penasaran ya, kita lanjutin bukanya teman-teman. Mungkin teman-teman juga separuh sudah pada tahu ya, hewan ini sangat harganya murah meriah dan biasanya dibeli untuk dibunuh teman-teman. Sangat sadis ya teman-teman. Tapi ya, inilah hewan ini diternak untuk dibunuh. Kita buka teman-teman. Dan di sini ada mencit. Nah, teman-teman, di sini adalah mencit, mencit jumper masih kecil-kecil. Dan ini adalah hewan yang biasa dijadikan pakan reptil ya, teman-teman. Nah, di sini banyak banget, teman-teman. Nah, jadi sekarang saya nyediain pakan reptil yaitu mencit. Ini namanya mencit. Mirip-mirip kayak hamster ya, teman-teman. Sangat kecil-kecil, cocok sekali untuk dikasih makan untuk burung reptil ya. Burung pemakan, kok burung reptil sih, burung predator maksudnya teman-teman. Burung pemakan biji-bijian, maksudnya pemakan hewan peliharaan ya teman-teman. Ada banyak banget teman-teman. Nah, di sini ada yang warnanya kayak panda teman-teman, kayak hamster ya ternyata. Ini warnanya sangat cantik teman-teman, kayak hamster. Cuma ini beri teman-teman. Tuh, ekornya lihat teman-teman, banyak banget. Dan di sini totalnya semua ada 100 ekor teman-teman. Mungkin di sini 50, di bawah 50 ya. Menurut saya sih ini sangat lucu-lucu ya teman-teman. Sayang banget ya. Dia diternak dan untuk dikasih makan ke hewan peliharaan kita ya. Buat yang butuh mencit langsung aja merapat di Jalan Raya Condet nomor 5 ya. Oke teman-teman, kita buka lagi yang kardus selanjutnya. Kita lihat ya di sini warna-warnanya teman-teman. Sekarang yang buka bukan saya teman-teman. Oke teman-teman, kita buka dan di sini ada mencit juga teman-teman. Nah, tadi di situ ada 50 ekor, mungkin di sini juga 50 ekor. Dan total semuanya ada 100 ekor mencit teman-teman. Wah, banyak banget ya, dan ini adalah lucu-lucu mencitnya teman-teman. Sangat cocok banget buat peliharaan kita seperti ular kecil ya. Seperti burung-burung hantu biasanya dikasih ini teman-teman. Warnanya cantik-cantik teman-teman. Tuh, warnanya cantik, mirip-mirip banget kayak hamster ya, hamster panda. Ya, buat pelihara juga gak apa-apa sih, lucu juga teman-teman. Mencit, kalau mencit itu bahasa Sundanya dipotong ya. Mencit. Nih, ada yang warna kayak gini, cantik-cantik teman-teman. Sayang juga ya kalau dijadiin pakan reptil. Oke teman-teman, dan di sini ada mencit. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih telah subscribe channel ini dan salam banyak hobi.